Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ali Ali Aja. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk membuat angka Romawi otomatis di Excel, di Microsoft Excel ya. Bagaimana caranya, kita saksikan video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Ya, di dalam Excel atau dalam aplikasi spreadsheet lainnya, untuk membuat angka Romawi kita tidak perlu membuatnya secara manual dengan memasukkan huruf-huruf Romawi, tapi kita bisa secara otomatis merubah angka desimal menjadi angka Romawi menggunakan rumus. Itu juga untuk penomoran otomatis, jika kita juga bisa memanfaatkan rumus tersebut untuk membuat penomoran ya. Ya, bagaimana caranya, kita langsung saja ya, kita lembar kerja ya, ini sekedar contoh ya. Biasanya kita membuatnya seperti ini, manual 1 kemudian 2 3 setelah itu kita blok terus tarik ke bawah. Ini malah kata-katakan ya, ini tidak bisa urut ya, ini 1 2 3. Ini ada cara yang lain. Oke, kita langsung saja klik kolom atau tabel yang pertama atau nomor urut yang pertama ya. Setelah itu kita ketikkan ini rumusnya ya, sama dengan, yaitu ketik Roman, setelah itu kurung buka, ketik row ROB, setelah itu kurung buka kurung tutup, kemudian min ya, kita min kan sesuai urut ya, ini 1 2 3 4 ya, kita ketikkan 4 ya, ini sesuai kolom yang kita isi rumus tadi, nomor urutnya nomor berapa ya, 1 2 3 4 ya, ini kita ketik 4, setelah itu enter. Jika muncul seperti ini kita klik yes ya, ini sudah menjadi 1 atau nomor 1. Setelah ini kita klik 2 kali. Kita harus pas ya. Pas di sini, klik 2 kali. Nah, ini sudah keluar ya. Kalau kliknya ini tidak atau tidak pas di pojok bawah akan salah-salah ya. Ya, cukup sekian, semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi Anda sekalian, dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.